Kita kembali lagi di Melbourne International Coffee Expo 2024. Nah, kita sekarang ada di Melbourne dan untuk pameran kopi sekali lagi. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah booth-nya Indonesia. Ada beberapa pelaku usaha dari Indonesia yang mengikuti dan difasilitasi oleh kami dari pemerintah Indonesia. Ini adalah booth-nya, exhibitor yang ikut pada booth Indonesia. Jadi ada dua bagian booth ya, yang difasilitasi oleh ITCC Sydney, Ada Canberra dan BI, Bank Indonesia, perwakilan yang ada di Beijing, dan si Indonesia Pavilion oleh KJRI Melbourne. Bisa dilihat sudah ada beberapa calon buyer yang datang dan berkomunikasi dengan exhibitor dari Indonesia. Dan kita kehadiran juga teman-teman dari Papua dengan kopi Papuanya. Sudah melihat kemarin ada cupping coffee, coffee cupping juga yang kita lakukan, dan seluruh kopi dari Indonesia mendapatkan nilai yang baik sekali, bagus sekali, di atas 82 ya, jadi specialty coffee semua. Pameran ini kita bisa dilihat, ini ada perlombaan. Oke, kita lihat ya, ada waktunya di situ, barista competition. For your espresso today, I'm using 21 grams tea. Nah, tadi barista competition yang sedang berlangsung ya di sini ya. Kita keliling lagi ke food truck ya, yang tersedia apabila kita lapar di sini. Ada coffee packaging, kita bisa lihat karena kita punya produk yang serupa di Pavilion Indonesia, di Food Indonesia juga. Bisa dilihat teman-teman semua. Ini tadi yang food truck-nya itu tadi, dan kemudian Indonesia ada di C13. Nah, Indonesia ada di sini tadi. Ini. Dan ini yang ikut siapa saja nih, kalau mau tahu bayar-bayarnya, ini juga bayar juga sebetulnya. Tahun depan akan dilakukan lagi nih MICE 20 sampai 25 Maret 2025. Teman-teman sekalian yang tertarik untuk mengikuti pameran kopi khususnya di Melbourne ini bisa segera daftar. Bisa langsung daftar ke IO-nya atau tunggu nanti apabila kami ada fasilitasi serupa, tentu akan kita selalu umumkan supaya akan kita kurasi bersama dan mendapatkan kopi yang terbaik dari Indonesia. Kita lanjut keliling, cukup ramai sekali. 29 coffee roasters. Ini adalah hari pertama, masih pagi, jadi masih belum terlalu banyak. Tapi ini adalah pameran B2B. Jadi yang datang di sini adalah buyer atau konsumen dengan jumlah yang besar ya. Hai, what is this? Sirup, oke, thank you. Sirup, nice. Ini kita dapat sampel nih, jadi di sini tuh memang kita giving away samples produk supaya kita mendapatkan inquiries buyer yang lebih besar lagi. Ini contoh, jadi tidak hanya kopi sini yang dijual, sini juga ada produk-produk pendamping kopi ya, supporting kopi. Tadi ada. Nah, ini ada juga nih alat-alat terkait kopi ada di sini. Kemudian tadi ini sirup pun juga ada di sini. Oke, ini mesin kopinya. Oh, sekarang sudah cukup canggih-canggih. Itu ada dari Brazil. Ini ada mobil listrik juga nih pameran sini. Tapi ini yang bisa didesain untuk kopi. Oke, kita lanjut. Ini kita bisa lihat lagi alat atau mesin kopi di sini. Cookies pun juga ada, karena biasanya di kafe-kafe itu tentunya menjual kue-kue juga ya. Jadi teman-teman sekalian, kopi di Australia itu memang pasarnya besar sekali. Kemarin kita lakukan kopi cupping ya, kopi cupping itu di satu tempat yang kapasitasnya tuh 40 ton seminggu coba. Nah, tentunya pasar yang besar ini mereka juga picky ya, milih-milih juga. Karena buyer tuh prinsipnya sama, mereka cari kualitas terbaik dan harga yang paling kompetitif. Jadi kita harus menunjukkan kalau memang harga kita tinggi, ya kenapa harga itu tinggi. Terus konsistensi itu pun juga harus kita jaga, supaya tentunya buyer, pembeli itu tidak kecewa. Jangan
umpamanya di bulan pertama kita bisa supply, tetapi bulan-bulan berikutnya tidak stabil. Nah, itu tentunya akan menjadi bahan pertimbangan bagi buyer. Oke, jadi ada kegiatan-kegiatan seperti ini juga. Coffee Corner ya. Itu ada aplikasinya, apabila teman-teman sekalian bisa download, bisa juga masuk ke website-nya, bisa dilihat. Lihat website-nya, cari kontak person-nya di situ dan tawarkan untuk kita ke mereka. Itu adalah salah satu cara yang paling cepat juga untuk berkomunikasi dengan buyer. Itu tadi food yang ada di pameran Melbourne International Coffee Expo 2024 yang dilakukan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Mei di Melbourne Exhibition and di MCEC, Melbourne Conference and Exhibition Center di Melbourne. Kita tunggu produk-produk kopi rekan-rekan sekalian, dan kita bisa berpartisipasi lagi pada pameran Melbourne International Coffee Expo tahun 2025. Tetap semangat dan salam ekspor.